Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Mehoror. Yo, apa kabar? Saya sekeluarga se-RT RW KB yo. Balik mana ambil aku Gus Samsudin seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horror thriller berjudul Raw 19 tahun 2021. Bercerita tentang seorang gadis bocil yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. 20 tahun pun telah berlalu, tapi anehnya dia kembali mengalami kejadian-kejadian janggal saat melakukan penerbangan. Seakan-akan dihantui oleh kecelakaan sewaktu kecil. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita gaskan pantun dong. Cak Baryono kebal karo golok, monggo sekecaken lo. Seorang gadis kecil bernama Ekaterina atau biasa dipanggil Katia. Kaki kirinya dipasang besi penyangga karena dulu pernah jatuh hingga kakinya patah saat dia masih berumur 7 tahun. Sampai suatu hari Katia sedang dalam penerbangan menuju kota Novosibirsk di negara Rusia bersama ibunya Elena. Katia pun terbangun dari tidurnya karena pesawat terus berguncang dan ibunya sudah tidak ada di sebelahnya. Situasi pun terasa semakin mencekam dengan lampu-lampu yang mulai berkedip-kedip dan tiba-tiba Katia mendengar suara orang komat-kamit dari belakang kursinya, yang ternyata adalah seorang nenek-nenek misterius yang terus membaca mantra sampai akhirnya pesawat pun oleng dan kedua mesinnya terbakar. Inilah baris ke-19. Singkat cerita, Katia berhasil selamat dari kecelakaan mengerikan tersebut dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Dia pun berjalan terlunta-lunta dan terdengar suara gesekan besi dari penyangga kakinya yang sangat nyaring. Kejadian naas itu pun diberitakan kemana-mana dan Katia menjadi terkenal karena hanya dialah satu-satunya penumpang yang berhasil selamat. 20 tahun kemudian Katia sudah memiliki seorang putri bernama Diana dan bekerja sebagai psikolog untuk terus melawan rasa traumanya, yaitu fobia terhadap suara gesekan besi yang dia rasakan setelah kecelakaan pesawat. Fobia tersebut disebabkan oleh suara gesekan besi dari penyangga di kakinya sewaktu kecil yang terus terdengar ketika Katia berjalan di hutan setelah berhasil selamat. Sementara itu, di hari peringatan 20 tahun kecelakaan pesawat tersebut, Katia pun diwawancarai oleh reporter SCTV cabang Rusia dengan harapan Katia bisa membantu orang-orang yang juga pernah mengalami masa sulit di kehidupannya. Katia pun mengatakan kecelakaan pesawat yang pernah dia alami semasa kecil tidak membuatnya ketakutan seumur hidup, apalagi sampai trauma naik pesawat, ya kan? Katia terus melawan rasa paranoidnya dengan menjadi seorang psikolog dan bahkan Katia akan naik pesawat menemui ayahnya bersama putrinya Diana esok hari. Everything's good now. I work as a psychologist. My whole life, as well as the job that I've chosen. Our viewers out there, this is an example of true strength. Keesokan harinya Katia pun sampai di pesawat yang akan ditumpanginya bersama Diana. Mereka pun terpaksa mengambil penerbangan malam hari dan itu pun berangkatnya masih diundur karena kondisi cuaca badai yang juga berdampak pada sepinya penumpang di penerbangan itu. Di antaranya adalah Alexei, pasangan Bamba yaitu Evgeny dan Galina, om-om bisnismen bernama Nikolai, Cak Pavel si hobi gambar yang agak freak dan juga dua pramugari. Meskipun belum terbang, Galina yang gelisah karena badai di luar sempat memaksa turun dari pesawat. Sebagai psikolog profesional, Katia pun ikut menenangkannya dan memberikan Galina obat penenang. Di lain sisi, Pavel masih fokus menggambar secara random karena menurutnya dia bisa melihat masa depan hanya dengan menggambarnya. Beberapa saat kemudian, setelah lapisan es di bagian luar pesawat telah dicairkan, pesawat pun siap untuk lepas landas. Tapi karena terganggu dengan suara gesekan besi yang memang normal terjadi ketika pesawat bergerak, Katia pun pergi menenangkan dirinya ke toilet. Sampai-sampai pesawat terpaksa menunggu Katia selesai karena seluruh penumpang harus berada di kursinya masing-masing. Setelah mencuci muka dan juga minum beberapa tablet obat penenang, tiba-tiba ada yang mengetok pintu dan anehnya terdengar suara ibunya Elena yang sudah meninggal di kecelakaan pesawat 20 tahun yang lalu. Betapa terkejutnya Katia melihat pintu toilet yang berubah menjadi pintu kamar Katia sewaktu kecil. Dan bukan hanya terdengar suara ibunya, tapi juga suara ayahnya. Lalu yang terjadi, Katia, honey, you're gonna be late. Don't go there, Katia. Katia pun menganggap, oh ini kayaknya efek obat penenang nih, efek aja ini. Baru aja mau balik ke kursinya, tiba-tiba Katia merasakan adanya sosok dari dekat toilet yang ternyata
Turn to your seat and fasten your seatbelt. Setelah Katia kembali ke kursinya, pesawat pun akhirnya bisa lepas landas dan para penumpang mulai tertidur pulas. Kecuali dua mbak-mbak pramugari Semleho yang terlihat sangat mencurigakan. Lalu tiba-tiba muncul sesuatu yang mengerikan dari luar kaca pesawat. Scene pun flashback ketika Katia kecil sedang makan malam dan ngobrol ngalor ngidul bersama ibunya Elena. Sampai akhirnya dia pun berhenti makan karena melihat pantulan bayangan ibunya yang luka-luka di cermin. Katia pun bertanya apakah Elena benar-benar ibunya, karena Katia sadar insiden jatuhnya pesawat telah merenggut nyawa semua penumpang, kecuali Katia. Ah, kamu itu aneh-aneh aja kamu itu nak, pesawatnya berhasil mendarat dengan baik kok. Ayo makan lagi yuk, 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 kata Elena. Setelah itu terdengar suara besi bergesek entah dari mana dan Elena pun semakin ketakutan. Lalu yang terjadi. I'm alive. It's shaky, but then it stopped. That's all there is to it. Mom, what was that sound? Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Pramugari pun mengingatkan semua penumpang untuk memakai sabuk pengaman karena pesawat terkena turbulensi dan mulai berguncang. Namanya pesawat ya biasa ya kan, kayak pas kalian naik motor lewat jalan gak rata kan gitu juga lur. Tapi tiba-tiba FG ini merasa lemas dan pingsan di kursinya. Jelas istrinya Galina pun panik gak karuan dan mbak-mbak pramugari termasuk penumpang-penumpang lainnya mulai membantu. Katia pun meminta pramugari untuk mengambil kotak P3K, sedangkan Alexei akan melakukan CPR atau pertolongan untuk mengembalikan pernafasan. Tapi yang terjadi, oh, he's dead. Entah sosok apa tadi itu lur. Mana akhirnya Evgeny meninggal tanpa sebab dan matanya berubah jadi putih kayak si mbah-mbah misterius ya kan. Tepat setelah kejadian mengerikan tersebut, turbulensi pun semakin parah dan membuat situasi semakin kacau. Mereka semua diminta segera duduk dengan memakai tabung oksigen, dan sementara waktu Katia terpaksa harus duduk berjauhan dengan anaknya. Lalu tiba-tiba dia terbawa kembali ke masa kecilnya saat pesawat juga terkena turbulensi. Setelah guncangan berhenti, Katia pun menenangkan Diana dan memintanya menggambar sesuatu agar perhatiannya teralihkan. Katia yakin semua kejanggalan yang terjadi di penerbangannya sekarang disebabkan oleh nenek tua di mimpinya tadi. Begitu juga dengan insiden kecelakaan pesawat semasa kecilnya yang terjadi setelah nenek tua komat kamit baca mantra di belakang Katia. Lalu hal-hal aneh pun kembali terjadi. Diana menggambar pesawat yang memperlihatkan dia dan ibunya duduk di kursi belakang baris ke-19. Padahal sekarang mereka duduk di baris yang berbeda lur. Juga bekas luka patah kakinya yang hilang begitu saja sejak naik pesawat tersebut. Ditambah lagi Diana juga ngomong sendiri sama anak kecil goib di belakangnya. Who are you talking to there? Your girl. Situasi pun semakin mengerikan ketika pramugari mengumumkan tujuan penerbangan akan dialihkan ke kota Novosibirsk karena cuaca buruk. Persis seperti tujuan pesawat dalam insiden kecelakaan Katia saat kecil. Setelah itu Diana pun memberitahu jika gadis boib tadi mengatakan Katia akan meninggalkan Diana sendirian ketika ada seorang pria yang terbakar di pesawat. Tak lama kemudian Nicola yang semakin muak dengan perjalanannya melakukan tindakan yang super duper bodoh, yaitu nyebat dalam pesawat dong. Plok. Terlihat obat yang mengandung alkohol di bagasi atas tempat Nikolai duduk tiba-tiba menetes tepat ke korek yang dia nyalakan. Api pun semakin tersulut dengan kaleng oksigen di bawah kursi. Dan lagi-lagi ketika Nikolai terbakar hidup-hidup, Katia melihat Nikolai yang sekilas berubah menjadi mbah-mbah misterius. Api pun akhirnya berhasil dipadamkan, tapi sayangnya Nikolai sudah sekarat karena luka bakar yang cukup parah. Tak lama kemudian, Katia kembali melihat sosok hitam dan terus mengikutinya sampai ke kursi barisan belakang. Tapi anehnya... Ya, petasan, petasan. Tapi anehnya Katia melihat dirinya sendiri di luar kaca pesawat yang sedang bobok ciyang di apartemennya. Sampai akhirnya kesadaran Katia berpindah dan dibangunkan oleh anaknya Diana untuk bersiap-siap naik pesawat pergi ke rumah ayahnya. Lo berarti mereka belum naik pesawat dong, dan luka di kaki Katia juga masih ada. Sudah pasti Katia pun langsung membatalkan penerbangannya esok hari untuk mencegah segala kekacauan yang akan dia alami di pesawat itu. Lalu tiba-tiba Katia mendengar suara aneh dari balik pintu apartemen dan lampu di luar pun mulai berkedap-kedip. Dan yang terjadi,
Ternyata Katia hanya berhalusinasi dan dia memang berada dalam pesawat. Mirisnya, setelah bertahan beberapa saat, Pak Nikolai pun akhirnya meninggal dunia. Katia pun sempat jengkel karena Pavel masih asyik gambar di situasi yang sangat genting seperti itu. Lalu ketika Alexei melerai mereka, Katia melihat Galina yang tersenyum aneh lalu masuk ke toilet belakang. Karena Galina kelamaan gak keluar-keluar, Katia yang curiga pun langsung mengeceknya dan terus mengetok pintu. Tapi setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapapun di dalamnya dan kedua pramugari yang menganggap Katia telah mengganggu kenyamanan, memaksanya untuk segera duduk. Lalu sesuatu yang mengerikan pun kembali terjadi ketika Katia akan kembali ke kursinya. Tiba-tiba Evgeny yang meninggal memanggil-manggil nama Katia. Dan yang terjadi, anehnya, tangan-tangan itu muncul lagi-lagi di kursi baris ke-19. Katia pun yakin roh Evgeny berusaha memperingatkannya agar terus berhati-hati karena ada sesuatu di bagian depan pesawat. Dan Katia pun melihat sosok aneh dari dalam kokpit pesawat. Setelah itu kejadian-kejadian janggal pun terus terjadi, mulai dari Alexei yang matanya mengeluarkan darah, salah satu pramugari yang muntah air sampai meninggal, dengan mata yang lagi-lagi berubah menjadi putih, juga gambar Pavel yang ternyata adalah semua kejadian-kejadian mengerikan di pesawat tersebut, termasuk sosok aneh di bagian depan pesawat. Katia pun semakin yakin jika satu-satunya cara untuk selamat dari kengerian itu adalah keluar melalui pintu bagian depan pesawat. Lalu tiba-tiba sekujur badan Pavel pun terbakar perlahan-lahan secara misterius hingga menjadi abu. Sungguh rentetan kejadian yang sangat-sangat aneh ya kan. Mbak pramugari satunya dan Alexei pun tiba-tiba melarang Katia pergi ke depan dan memintanya segera duduk di kursi. Jelas Katia yang gak peduli langsung pergi ke pintu depan dan secara mendadak pramugari yang berusaha mengejarnya terpental ke belakang. Sedangkan dasnya Alexei tiba-tiba mengeluarkan darah yang mengocor sangat deras hingga akhirnya dia tewas. From what? From your... Sampai akhirnya Katia pun berhasil membuka pintunya dan sangat terkejut melihat isinya yang bukan kokpit pilot, melainkan kabin lain dengan desain jadul persis seperti kecelakaan pesawat 20 tahun yang lalu. Berkali-kali Katia mencoba masuk ke pintu kokpit tapi dia selalu kembali ke kabin yang sama. Sampai akhirnya dia sampai di kabin terakhir dengan cahaya yang sangat terang tidak seperti kabin lainnya. Tiba-tiba Diana pun menghilang dari genggaman Katia dan sudah berada di kursi barisan paling ujung atau di baris 19. Setelah itu, muncul sosok mengerikan dari ujung kabin dan Katia pun berusaha mencegah bayangan itu sebelum menyakiti anaknya. Tapi gerakan Katia melambat dan terdengar suara sang nenek misterius. Yang ternyata lur, ketika kecelakaan pesawat 20 tahun yang lalu, Katia dibacakan mantra oleh beliau agar tetap tertidur dan tidak merasakan betapa mengerikannya kematian. Semua kehidupan yang dia jalani 20 tahun kemudian saat dewasa hanyalah mimpi belaka. Agar Katia bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Karena menurut sang nenek, Katia tidak akan bisa selamat dari insiden kecelakaan pesawat. Itulah kenapa Katia dewasa sering bermimpi kembali ke dirinya yang masih kecil di pesawat, ya kan? Karena Katia selalu berusaha terbangun dari tidurnya. Sekarang si nenek sudah tidak kuat lagi menahan Katia di dunia ilusi mimpinya dan akhirnya mengembalikan Katia ke dunia nyata. Yang mana artinya Katia akan tersadar kembali di peristiwa kecelakaan ketika dirinya masih kecil. Child mustn't see how terrible death is. You're sitting next to me on the plane which is about to crash, and your destiny is now in your hands. Sin pun kembali ketika Katia berada di pesawat bersama ibunya sebelum kecelakaan. Dan ternyata semua orang yang berada di penerbangan saat Katia dewasa ada di sana. Mulai dari Alexei, Nikolai, Pavel, Galina, dan Evgeny, juga kedua pramugari di pesawat itu. Termasuk si nenek misterius yang juga jadi penumpang. Kalau diinget-inget lur, posisinya sama persis dengan gadis kecil Boib yang Diana ajak ngomong sebelumnya, ya kan? Terlihat Katia yang masih tertidur dan emaknya Elena mendatangi Evgeny yang tiba-tiba pingsan karena penyakitnya kambuh. Sampai akhirnya Katia pun kembali ke dewasa dan langsung memeluk anaknya. Diana pun mengucapkan selamat tinggal dan meminta ibunya untuk mengikuti setiap kata-katanya. Katia pun teringat dari awal masuk pesawat anaknya selalu menyinggung soal tempat duduk di baris ke-19. Seperti gambar buatannya, Diana yang tiba-tiba pindah duduk ke baris ke-19 termasuk sosok yang sering muncul di baris ke-19. Katia pun sadar bahwa baris nomor 19 adalah petunjuk untuk menyelamatkan diri
dari kecelakaan tersebut. Right here. You just have to listen. You know what to do. Katia pun akhirnya kembali di kehidupan nyata dan terbangun dari tidurnya tepat ketika kecelakaan terjadi. Dia langsung melepas seat belt-nya dan gercep membawa ibunya duduk di baris ke-19 sambil dibantu oleh Alexei. Sayangnya dia terkena ledakan pesawat di kepalanya, persis seperti bagaimana dia tewas di mimpi Katia. Begitu pula dengan penumpang lainnya yang tewas dengan cara yang sama. Situasi pun semakin kacau dan mengerikan sampai akhirnya pesawat pun terjatuh. Korban pun bergelimpangan di mana-mana dan terlihat pesawat yang terbelah persis di depan kursi baris ke-19. Itu artinya Katia berhasil selamat dari kecelakaan naas tersebut. Tapi kali ini ibunya Elena juga berhasil selamat. Abu, ya udah serius-serius lihat filmnya. Ternyata mimpi anak indigo ya kan?